Hai murid-murid, selamat datang ke kelas pendidikan kesenian music. Hari ini kita akan belajar lagu baru iaitu Nyamannya di Air Terjun. Ha, murid-murid pernah pergi tak ke tempat air terjun? Kalau tak pernah, inilah contoh pemandangan air terjun. Sifat air terjun, dia akan turun dari atas ke bawah. Bunyi air terjun tersebut dapat membuatkan kita rasa sangat tenang. Okey murid-murid, sebelum kita menyanyi, cikgu nak ulang kaji sedikit tentang tempo. Tempo terbagi kepada dua. Yang pertama ialah tempo cepat. Dan tempo kedua pula ialah tempo perlahan. Contoh haiwan yang tempo perlahan ialah kura-kura dan penyu. Okey murid-murid, sebelum kita dengar melodi lagu Nyamannya di Air Terjun, kita nak baca lirik bersama-sama. Cikgu nak murid sama-sama mengikut bacaan cikgu. Lihat di sana air terjun indah. Ramai orang mandi di sana. Kita gembira sambil berkelah. Ayuh kawan-kawan semua. Rangkap kedua. Airnya jernih, udara segar. Rasa sejuk, nyaman sekali. Pelbagai unggas bermacam gaya, hati riang pasti kembali. Bagus murid-murid. Okey, sekarang jom kita sama-sama dengar dan hayati melodi lagu Nyamannya di Air Terjun. Murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan kesenian muka surat 90. Kita gembira sambil
Oke, murid-murid, sekarang jom sama-sama kita menyanyikan lagu nyamannya di air terjun dengan iringan muzik instrumental. Instrumental nyamannya di air terjun. Lihat di sana air terjun indah, ramai orang mandi di sana. Kita gembira sambil berkela. Ayo kawan-kawan semua, airnya jernih, udara segar, rasa sejuk nyaman sekali. Pelbagai unggas bermacam gaya, hati riang pasti kembali.